Pagi guys, jumpa lagi di Glory Motor PTK. Ini pagi yang cerah. Barusan saya sudah melakukan apa ya? Penjelasan itu ada pemasangan stop lamp Yamaha Nmax. Itu ada di video sebelumnya nanti. Nah, ini masuk lagi satu motor. Akan dilakukan pemasangan pelek Cemco Penta warna gold. Bro, pilihnya gold atau 2 ton? Yang gold aja. Yang gold. Kenapa harus gold sih, Bro? Lebih suka aja sih. Oh, lebih suka ya warna gold ya. Ini kebetulan motor saya Penta 2 ton. Kalau si Bro sukanya warna gold. Nah, ini dia. Perkenalkan namanya siapa, Bang? Nama saya Ilo. Ilo? Iya. Ilo, oke. Nah, itu part-part aksesorisnya juga banyakkan dari sini ya. Winglet eksklusifnya juga masih bertahan itu. Tak karbon. Penasaran kan guys hasil pemasangannya? Kita langsung simak saja ya hasil pemasangannya. Oke, stay tune terus sampai akhir. Bye-bye. Nah guys, pelek Cemco Gold. Ini sudah pernah kita review di video sebelumnya. Dengan ukuran 215-250 memungkinkan kita untuk menggunakan ban yang lebar. Namun karena keterbatasan, kita gunakan saja ban dari orinya, langsung dipindahkan ke sini, oke? Okay? Cuman ya itu copot dulu, baru dipasang ke sini, oke? Okay? Jadi ukuran depannya ini 215, belakang 250. Nah, kalau misalnya bannya sudah aus, itu bisa digunakan ban. Kemarin kita pernah testing sampai ukuran 120. Dan kita lihat masih ada sedikit ruang, memungkinkan sepertinya untuk ban 130 untuk di belakang ya. Kalau di depan saya sarankan maksimal 90/90, oke? Supaya tidak mentok ke shock depan. Penasaran kan dengan hasilnya? Mari kita lihat hasil pemasangannya. Setelah terpasang ini pelek Penta Cemco di motor Honda Vario 150 ESP ya, tahun 2017. Keren ini untuk depannya ya guys. Tuh. Terus ini untuk belakangnya terpasang sempurna ya. Oke deh, untuk kawan-kawan yang suka dengan video ini, silahkan like, komen sebanyak-banyaknya, share ke kawan-kawan, dan jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari video dari Glory Motor PTK. Saya Andi Wijaya, untuk itu dulu. Ciao.